Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang berakhir ricuh. Mahasiswa geram lantaran masa aksi tidak boleh masuk ke gedung Dewan untuk menyampaikan secara langsung ke wakil rakyatnya. Masa aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memanas lantaran para pendemo tidak kunjung diperbolehkan masuk secara langsung. Akibat masa aksi berusaha mendorong pintu gerbang Dewan yang dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini secara bergantian melakukan orasi tentang penolakan kenaikan harga BBM. Masa menuntut harga bahan bakar minyak diturunkan, karena dengan kenaikan tersebut menyebabkan inflasi dan kesengsaraan terhadap masyarakat kecil. Aksi ini terus berlanjut sampai siang, meski berkali-kali mencoba menerobos secara paksa tidak bisa, namun mahasiswa tetap kokoh untuk masuk ke gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasi kepada Wakil Rakyat Kabupaten Sampang. Ali Mudor, CTV.